Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Hafifi bin Nur Hafifi bin Haji Ismail, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Tahanan Awam Malaysia. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga APM, khususnya warga APM Langkawi yang telah pun sudi bersama-sama saya pada petang ini di dalam beberapa urusan-urusan rasmi saya sepanjang di Langkawi ini. Pertamanya saya ingin memaklumkan tentang persiapan APM secara keseluruhannya bagi menghadapi musim monsun timur laut, iaitu musim tengkujuh yang bakal berlaku pertengahan Oktober sehinggalah pertengahan Mac tahun hadapan. Bagi persiapan menghadapi monsun timur laut ini, APM seperti mana tahun-tahun sebelumnya telah pun bersedia bagi menghadapi fenomena yang berulang setiap tahun di penghujung tahun, terutamanya di bahagian pantai timur Semenanjung, begitu juga di Sabah dan Sarawak. Dan sebagai persiapan, pertamanya kita adalah perlu bersiap sedia dengan keanggotaan dan tenaga kerja yang mencukupi bagi melaksanakan tugas yang amat berat di setiap hujung tahun. Dalam masa yang sama juga, kita mempersiapkan aset-aset yang ada dengan memastikan segala aset boleh digerak dan digunapakai dan diselenggara dengan sebaiknya sebelum kedatangan monsun timur laut yang berkenaan. Dan kita juga menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk makan minum petugas-petugas dan juga mangsa-mangsa yang ditimpa bencana dalam keadaan kecemasan. Di samping itu, secara seluruhnya kita juga adalah merupakan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat negeri dan daerah, perlu memainkan peranan yang lebih aktif untuk membantu menyelaraskan program-program pengurusan bencana bagi menghadapi monsun timur laut di semua negeri-negeri, membantu kerajaan negeri, khususnya pihak setiausaha kerajaan negeri bersama-sama dengan pegawai-pegawai daerah untuk memastikan bahawa kesiapsiagaan bagi menghadapi monsun timur laut ini dapat dilaksanakan dengan licin dan lancar. Dan dalam masa yang sama juga, kita mengingatkan kepada orang-orang awam, kepada komuniti supaya bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal berlaku. Kita tak dapat nak menjangka apa yang mungkin berlaku pada musim tengkujuh yang akan datang. Walau bagaimanapun, daripada ramalan-ramalan dan juga maklumat yang kita perolehi daripada Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, jangkaan kejadian monsun timur laut pada tahun ini tidaklah seberat mana pada tahun lepas. Walau bagaimanapun, kesiapsiagaan bagi menghadapi segala kemungkinan itu perlu kita teruskan, perlu kita laksanakan. Dan simulasi-simulasi yang diadakan semasa musim belum sampai musim tengkujuh ini adalah sesuatu yang sangat dititik beratkan. Dan kita juga telah memastikan bahawa segala gerak kerja menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana monsun timur laut ini dapat kita atasi dengan sebaiknya. Sebagai memperingati bulan kesiapsiagaan nasional yang berlangsung pada bulan Oktober, ianya adalah merupakan salah satu daripada agenda besar negara, di mana kejadian tsunami yang berlaku pada 24 Disember 2006 merupakan salah satu titik tolak di mana negara kita telah mengisytiharkan bulan Oktober sebagai bulan kesiapsiagaan nasional bagi menghadapi segala kemungkinan. Ini adalah bagi memastikan rakyat bersiap sedia dan memperingati bahawa bulan Oktober biasanya akan berlaku beberapa fenomena-fenomena bencana alam yang perlu diingati dan perlu disiapsiagakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan kami di APM biasanya akan memastikan bahawa gerak kerja bagi menghadapi segala kemungkinan bencana ini dapat dilaksanakan sepanjang tahun, khususnya di bulan Oktober, iaitu bulan kesiapsiagaan nasional. Dan kita juga berharap bahawa rakyat juga dapat memainkan peranan bersama-sama dengan agensi-agensi pengurusan bencana untuk memastikan bahawa kesiapsiagaan itu sentiasa ada, sentiasa diingati dan sentiasa diambil tindakan bagi mengurangkan kemusnahan harta benda dan juga kehilangan nyawa penduduk awam. Bermulanya saya daripada lapangan terbang Subang sewaktu saya mendaftar check-in untuk datang ke Langkawi, saya dapat melihat anggota-anggota APM melaksanakan tugas mereka menggunakan sistem yang dipanggil Track APM, di mana segala rekod ataupun pemakluman tentang kehadiran pengunjung-pengunjung khusus ke Langkawi dirakamkan secara digital menggunakan sistem yang dipanggil Track APM, yang saya nampak memudahkan urusan pelaporan kepada pihak-pihak berwajib.
Dan APM memainkan peranan dengan menggunakan sistem track APM ini untuk merekodkan segala juga jenis maklumat-maklumat tentang umur mereka yang berkunjung, bangsa, agama, warga negara atau bukan warga negara, daripada negeri mana. Semua maklumat-maklumat ini dapat kita sepadukan dalam satu sistem yang dapat kita paparkan secara real time, dan pihak Langkawi juga dapat menerima semua maklumat-maklumat ini secara terus dan tahu jangkaan pelancong-pelancong ataupun pengunjung yang datang ke Pulau Langkawi ini. Sistem ini dapat memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk menyediakan laporan ataupun memberikan maklumat yang tepat kepada pihak pengurusan atasan supaya dapat diberikan maklumat yang betul dan tepat tentang pengunjung-pengunjung yang datang ke Langkawi tanpa merujuk kepada mana-mana dokumentasi lain selain daripada maklumat yang telah dikumpulkan secara sistematik berkomputer menggunakan sistem track APM ini. Tahniah kepada pihak APM yang telah pun menggunakan sistem ini untuk kebaikan rakyat dan negara juga. Terima kasih.